Dalam debat kedua Pilkada Jakarta, calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono menjanjikan sejumlah program kerjanya, salah satunya dalam sektor pendidikan. Paslon gubernur nomor urut satu tersebut berjanji untuk memberikan pendidikan gratis di sekolah swasta dari tingkat SD hingga SMA. Tak hanya itu, RK juga menyampaikan akan mengurangi beban administrasi guru. Nantinya guru akan fokus mengajar siswa-siswinya. Oleh karena itu, pasangan Ridho ingin Memberikan jawaban terhadap hal tersebut, pendidikan pada Bapak Ibu warga Jakarta tahun depan gratis di swasta dari SD sampai SLTA, dan kepada guru-guru kita akan kurangi bebannya menjadi yang lebih ramah mengurusi siswa ketimbang mengurusi hal-hal teknis lainnya. Guru fokus tetap dalam pendidikan. Sementara itu, Suswono juga menegaskan, Rido akan tetap melanjutkan program kartu Jakarta Pintar Plus, hingga ke JP Plus juga akan ditingkatkan. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan.